Hai, assalamualaikum teman-teman semuanya. Balik lagi di video aku. Nah, video kali ini aku buat waktunya sama dengan video aku sebelumnya. Sebelumnya video ini unboxing vacuum coffee ya. Video ini. Nah, jadi aku pakai baju sama. Nah, di video kali ini aku juga mau unboxing lagi. Nah, karena sekalian aku unboxing belanjaanku. Nah, ini aku unboxing lagi. Unboxing apa ya? Ini aku unboxing itu pernak-pernik rumah ya. Pokoknya apa ya? Hiasan rumah lah ya. Ini aku beli pengiriman Cina. Pengiriman Cina ya, favorit aku karena di samping murah, harganya murah, terjangkau ya. Ini pengiriman rumah toko luar negeri ya. Ini bisa COD. Ini pengiriman rumah bisa COD, tapi jarang ya yang bisa COD pengiriman rumah ya. Nah, ini aku beli habis 1070 NT ya. Wow. 1070 NT. Ya. Nah, ini aku ada beli apa ya? Ada beli itu buat ngikat bawah kasur. Iketan biar ini spraynya enggak copot-copot. Nah, terus aku ada beli itu tirai. Terus ada beli apa? Sendok takaran, nggak jelas banget, banyak banget ya. Terus ada beli apa lagi ya? Korden penutup pintu yang kayak di dapur kan ada setengah korden yang setengah. Terus apa lagi ya? Lupa. Langsung aja kita unboxing ya. Isinya buat kalian lihat. Kita buka. Langsung buka isinya apa lagi? Isinya apa aja? Nah. Barang pecah belah plastiknya di dalamnya ada bubble plastiknya, guys. Nah, banyak banget. Nah, kita buka apa dulu ya? Nah, ini yang aku maksud, guys. Apa? Ini loh, apa? Aku kasih tahu ya, gambarnya seperti ini. Buat ngikat spray di bawahnya supaya nggak geser-geser gitu. Ngikat spray supaya nggak geser-geser. Ini spray buat itu yang taruh di bawahnya ya guys. Nah, seperti ini. Ini seperti gambar ini ya. Buat ngikat. Aku ada beli satu sepasang. Ini sepasang ya. Nah, ini harganya 116. Ini harganya 116. 116 NT ya. Ini buat ngikat spray supaya enggak morat-marit. Supaya enggak morat-marit spraynya, guys. Lanjut. Barang yang kedua, nah, aku ada beli ini, guys. Aku ada beli lampu. Ini lampu matahari ya, lampu taman. Kayak seperti gambar ini. Aku taruh ini. Nah, kayak gambar ini ditaruh di taman. Aku ada beli 5, guys. 1, 2, mana lagi?
ada beli 5. Aku cari dulu ya. Banyak, cari dulu. Nah, nih guys, aku ada beli 5. Ini lampu matahari, lampu taman. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Aku buka satu ya, buat kasih tahu kalian. Nah, di sini tuh ada penyimpan dayanya. Ini penyimpan dayanya, ini matahari, pembangkit tenaga listrik, pembangkit listrik tenaga matahari. Nah, ini ditancepin di taman gitu. Kalau siang, ini kalau siang terkena sinar matahari, ini menyimpan energi matahari ya guys. Nah, kalau malam terus bisa nyala. Nah, ya, ini harganya berapa ya? Aku lihat dulu. Ini harganya satunya 53. Satu lampu ini 53 NT. 53 NT ya. Lupa. Keliru, guys. Salah. Ini satunya harganya 33 NT. 33 NT. Oke, aku beli 5. Nah, terus barang selanjutnya. Nah. Ini ya. Aku ini tirai. Tirai dinding. Tirai itu yang ditaruh di pintu. Nah, ini ukuran 10/10 apa? Ini aku beli 2 guys. Ini tirai itu pintu ya. Tirai pintu. Ini ukurannya 200 kali 100. Nah, gambarnya seperti ini ya, kalian bisa lihat ya, gambarnya seperti ini. Ini harganya 55 NT ya, satunya 55 NT. Aku beli 2 ya, warnanya sama ya, warna coklat, emas sama coklat, warnanya emas sama coklat. Oke. Selanjutnya ini aku ada ini pernak-pernik bintang-bintang buat di ini satu piece ini harganya 50. Harganya 32, guys. Lupa, harganya 32. Ini apa sih ya? Ini tuh ditaruh di itu balkon. Ini tuh di hiasan di atas kamar, di atas dinding gitu ya. Ini seperti ini gambarnya ya. Enggak tahu ini bisa nyala atau enggak ya. Ini aku coba beli, kelihatannya bagus ya. Gambarnya tuh bagus, jadi aku coba beli. Ini harganya 32 NT aja ya. Nah, oke. Selanjutnya aku ada beli ini guys. Ini tirai buat di penghias. Ini guys bisa ditaruh di sini ya. Buat penghias gini. Nah, ini berapa ya? Nah, ini satu bungkusnya 125 guys. Isinya 10. Ini satu sebungkus ini sebungkus ini harganya 125, murah kan? Ini isinya 10 biji. 10 biji gini. Isinya 10. Nah,
aku ada beli 4 ya. Aku ada beli 4, 1, 2, 3, 4. Aku ada beli 4. Nah, ini bisa ditaruh di apa namanya? Ini bisa bikin di tirai atau hias-hiasan gitu, penik-penik buat di rumah ya. Nah, kayak gambar ini. Bagus ya. Gambar-gambar gini. Nah, panjangnya ini berapa ya? Kurang lebih 1 meter ya. Kurang lebih 1 meter, guys. 1 meter. Harganya 125 ya. Oke, selanjutnya ada ini tirai apa? Korden ya. Ini korden ya. Ini korden. Korden buat itu loh. Korden yang kayak gambar ini buat pintu dapur. Pintu dapur atau pintu kamar mandi juga bisa ya. Nah. Ini guys. Pintu dapur atau kamar mandi. Kalau di karung gini kan. Nah. Dikasih ini guys. Nah, harganya ini 89. Harganya 89. Nah, kainnya juga halus. Lumayan bagus. Ini ukurannya 80 x 100. Nah, ini segini 80 lebarnya, terus panjangnya 100. Panjangnya 1 meter. Ini buat ditaruh kamar mandi atau di depan pintu dapur ya. Dan yang belum apa lagi ya, yang terakhir. Nah, terakhir untuk dia, Pak. Nah, ini aku ada beli ini sendok ukur takaran ya. Ini harganya lupa, bentar aku cek ya. Nah, ini harganya 59 guys, ini harganya 59. Nah, ini 1/4 sendok teh. Di sini juga ada tertulis 1,25 ml. Nah, ini ada tertulis ya, 1/4 sendok teh 1,25. Nah, terus yang ini setengah sendok teh 2,5 ml. Nah, terus satu sendok teh. Ini satu sendok teh, guys. Satu sendok teh itu 5 ml. 5 ml. Nah, terus ini setengah sendok makan. Ini satu sendok makan 15 ml. Nah, ini ada 5 ukuran. Nah, ini harganya 58 NT. Nah, oke. Nah, itu unboxing aku peralatan rumah, hiasan rumah ya. Nah, kalian yang mau tanya-tanya silahkan cek di deskripsi video ini. Aku kasih tokonya, aku kasih link tokonya ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jika kalian suka video-video aku, silahkan kalian like dan jangan lupa subscribe ya. Tekan juga tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video aku berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.